Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepada-Mu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kebiasaan manusia adalah memberikan penawaran kepada atasannya untuk memperoleh sesuatu. Karyawan akan meminta tips tambahan atas lembur. Seorang anak akan meminta kepada orang tuanya agar diizinkan pergi bersama teman-temannya. Bahkan dalam kondisi tertentu berlaku sebaliknya. Dalam penawaran-penawaran demikian, pasti ada pilihan-pilihan yang diajukan, tergantung yang mana yang akan terkabulkan. Mungkin dalam hal doa, kita sering juga bersikap demikian, kemudian merambat dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga memberikan penawaran kepada murid-murid-Nya. Kondisi ini kontras dengan kebiasaan kita. Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dalam kisah Injil, ditampakkan sedang mengajak murid-murid-Nya untuk tinggal dalam kasih. Dogma gereja memberikan gambaran bahwa Allah itu berusaha agar manusia kembali kepada-Nya, sehingga bukan manusia yang mencari Allah, melainkan Allah-lah yang berinisiatif untuk mencari manusia yang menyimpang, yang tercerai-berai daripada-Nya. Maka tak heran bahwa Yesus menawarkan kepada mereka, maukah para murid tinggal dalam kasih Allah itu? Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa kasih Allah itu lebih dari yang mampu diberikan dunia kepada kita. Yesus Kristus berbuat kasih yang ilahi itu tidak sebatas tindakan kecil-kecil. Yesus melakukan tindakan besar. Bukti cinta kasih Allah itu mulai dari peristiwa inkarnasi. Allah yang Maha Kuasa itu merendah dan mengambil rupa manusia yang terbatas, lalu mati pula sebagai kodrat manusia di palang penghinaan. Dia lebih dahulu berbuat kasih. Lalu kita kapan? Oleh karenanya, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat kasih itu. Saudara-saudari terkasih, tindakan kasih kita setiap hari hendaklah mengarah kepada tindakan kasih ilahi itu sendiri. Ada baiknya bila
kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai seorang beriman, marilah menunjukkan wajah Yesus lewat kehadiran kita. Kata-kata dan apapun yang kita lakukan yang membuat orang terlukai atau menjauh adalah tindakan yang jauh dari pengertian kasih itu sendiri. Pekerjaan perbuatan kita juga hendaknya menjadi saluran kasih Allah. Semisal kemarahan dalam kerja, ketidaksetiaan dalam janji, bukanlah menggambarkan cinta kasih ilahi itu. Saudara-saudari terkasih, apakah dalam hidup kita sesama telah merasakan bahwa Allah hadir lewat sikap kita? Atau mungkin sesama kita merasa takut sebab tindakan kita mengancam keamanan dan kenyamanan? Maka mari kita berbuat kasih setiap hari, memulainya dari hal kecil, sederhana namun rutin. Kita melatih diri menjadi pribadi yang terbuka terhadap kasih Allah dan menyalurkan apa saja yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Santo Athanasius, karena kasih yang besar, membiarkan Allah menuntunnya untuk menyerukan kebenaran. Berkat rahmat ilahi, ia pun berhasil membela kebenaran iman pada masanya. Kiranya, saudara-saudari terkasih, meneladan Santo Athanasius dalam keteguhan berbuat kasih atas nama kebenaran dan ortodoksi iman. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki semua orang mengalami kasih-Mu. Semoga semua bangsa bisa hidup bersama, membangun persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua orang mengalami kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.